Nah, mulane Bu, nek wong lanang goleki rusuke ning gene dadapan sampe njojo nesu. Sampok te Mbak Yu. Kok lancang iki bar mule umroh. Kowe urung iso jenenge apa? Wong wedok kudu ngajeni karo sing lanang. Saiki pikiren, nek sing lanang kuwi ora tau nyambut gawe apa-apa, ning omah iki mung ngingukoi, rambuté gondrong, srengenge TikTok, mara tuwa iki bojone sing sekarang. Oh iki asine njaluk koyo aku ora tak wewehi kuwi to. Mas sampean kok nesu ya? Sampeyan kok nesu ya? Mau rek aku pengangguran mau piye? Mas, sampean iki manten ora? Heh? Manten ora dino iki? Heh, dino iki manten ora? Manten. Sampeyan dadi manten. Aku lho biyen lho. Iya, saiki ora kok. Ora. Sing nuturi sampean iki sapa? Sampeyan aja GR, Mas. Gak kok koyo iki akeh. Rambut gondrong iki akeh. Gak kok koyo ndasmu. Ya ya sing rambuté gondrong sampeyan kok tak ya. Oh iya ya sing rambuté ya gondrong. Ya. Kok lek bali lek TikTok. Halo Adik. Ya, GR ya. Sing gondrongé pak ngono tok. Jendung sak ngene rambuté. Kowe ngarani GR kuwi jane kowe ngelokne aku supaya aku ora GR tok. Nek asline aku lahir GR. Lho, GR iki sing ngatane gareng. GR. Ah, ya iso. Gereng ya. Ya ku hale di eri gareng. Yo rugi gereng. Gereng yo nyocok kowe nyambut gawe, isine mung tengak-tengok turu njaluk kayane sing wedok. Lah sel pikiran, tapi kan anu yang ngono kuwi tapi. Untuk kalah piye to, Jo? Ngomong apa to? Yo yo. Dok kowe tak jago kalah lah, jagone mas aku. Sia, tenang piye to kowe iki? Wis jenang aku kalah gak apa-apa wis. Jenang aku kalah. Berarti apa? Tapi nek wajib, wajib menang wajib. Apa wajib? Kuwi wong lanang kudu wani jijik. Wani jijik, wajib. Wani jijik mesti piye? Maksudnya nek omah-omah kan mesti wong wedok bar lairan. Ngono ya, wong lanang melu nyalini popoke, melu ngedusi, melu mbah-mbah popok, melu nyalini ngono barang apik ya wi. Sing mbak omongno kuwi bener ning kurang peno. Mbok dibenerne ta ben menang aku sitok. Kuwi tak omongi. Sing mbak omongne kuwi bener ning kurang peno. Tebe iki tak tebe iki nyanyi sitok. Ora iso tak nek kuwi masalah omong-omong ilmu tuwa. Aku mau kalah mah, wajik ini wani jijik. Jadi orang lanang ini, omah-omah ini saling tolong menolong, bantu binantu. Mak sinamatan, wang sinamatan, dayo dinayan. Ini nek sing mbok omong ini, orang lanang sing ekonomi ini lemah. Ini nek orang lanang sugih, apa ora kuat bayar pembantu baby sister. Orang lanang itu tugasnya nyambut gawe, golek duit sing akeh, mulyak ne anak, bojo lan keluarga. Madak kali ini papa mau nyilih ngunet. Lah nyapa wong lanang saiki sekolah dudu trimo. Demek telek iki apa? Pikiran Mas. Lah nek aku ora sudi kok, aku rabi omahku tingkat 3. Tingkat 1 tak gawe ruang tamu. Bedian. Tingkat 2 tak gawe kamar tidur. Dhuwur dhewe tingkat 3 kandang sapi. Piye iki maksudmu piye? Ora lho sapimu mbok dereng dhuwur ben kletoke ndasmu. Ben kelek pencahayaan matahari sinar ultraviolet ku ben menyiarkan sapi Mas. Dadi sapine ben gemuk-gemuk. Ben gemuk aku biar tuku loro lanang wedok. Saiki Mas ana 5 tahun dadi 20. Arep takdol ku bingung oleh aku ngejurne. Lah nyang opo? Lah tingkat 3 mak ngejurne piye ora ana live. Jadi ora iso liwat medun titik aman. Ora iso. Medun titik ruang tamu. Ruang tamu. Ya ngene ae. Sapimu kuwi ora sama dukne. Lah terus omahmu bongen ngono. Sapimu kok kepropok dhewe mateng dhewe. Sampeyan iri mergo omahe sampeyan rum dadi ya lho. Iri sampeyan karo aku tingkat 3. Iri mbiamu meri ora karo kowe. Meri ya karo kowe iki sombongmu to. Tapi ya jangan begitu Mas. Kita itu antara laki-laki dan perempuan itu harus saling menolong. Nah, ngono. Sekarang itu zaman emansipasi wanita. Tolong tinolong ngono. Tinolong aja kabeh dibrukne ning wong wedok. Kuwi tugasnya seorang ibu, tugasnya seorang istri ya ngono kuwi. Lah wong wedok ya abot lho Mas. Abote kok apa? Lairne. Lairne iki. Lara lho kuwi. Larane masalah. Rewak iki perang cakil, cakil. Perang sabit kurang bejane iso gondol nyawa. Lah wong lanang gitu gak loro kok piye? Panggitem anggitem iki apa? Bojo negara kok piye Mas? Wong lanang gitu ora loro.
piye? Apa? Surat. Alah mandek surat nil kaya cokot semut teko. Semut sak kret ya loro te, Mas. Cokot semut. Sunat lho lorone nggon di rekosane, nggon di rekoso wong babaran. Yo rekoso wong sunat. Jenenge sunatku wong lanang kuwi sekali ping pisan seumur hidup. Ora ono sunat ping pindho. Mergo loro, Mas. Lorone wong sunat kuwi krasane nek pas nanggap dangdut. Lainnya apa? Mak bisa keras lorone wong sunat pas loro pas sunat yang pertama gak loro pak karo bapakku tanggapin dangdut bareng penyanyi metu keras loro pak iya maksudnya apa? Penyanyi gorok cekak lambine merepet aku dulu sampai goyang aduh loro karo penyanyi aku isi loro loro babaran ini loro rumang sakit loro sunat loro mau babaran sunat yang bisa loro saurik-urik kok dan yang mau babaran? Mau babaran? Rosoro, aduh pak, apa pak, aku sumpir mau dihan anak pak lelah, anaknya lagi iso nyusuruk, metengah lu nak jadi loro tadi ngapa bang, itu tak ewangi barang itu orang tapi nuwun sewu Mas, kamu jangan merendahkan harkat dan martabat seorang wanita. Jenenge wae wanita, wani ditata ya wani nata. Zaman sekarang itu emansipasi wanita banyak kota-kota besar. Itu yang memakai nama-nama jalan-jalan nama wanita. Bahkan tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai hari ibu. Ibu wanita. Ibu wanita 22 Desember. Nek sewu hari ibu tanggal berapa? 22 Desember. 22 niku hari ayah. Dua-dua hari ibu ayah. Maksudnya ibu siapa sih ngomong ibu? Aku dua-dua itu ayah. Apa iso? Bagaimana aku? Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ayah. Dua-dua aku ayah. Ibu itu satu-satu. Betul. Betul. Bengi ini pokoknya tak gaya pekok kabeh pokoknya. Wah, kok moncolan model ini? Tapi banyak sekali di kota-kota besar menggunakan jalan wanita. Contohnya jalan R.A. Kartini, jalan Dewi Sartika. Loh, ngaku jenenge wong wedok. Wala nek macet tetep lewat dalane wong lanang. Apa? Jalan apa? Jalan tol. Sing duwe lanang. Jalan tol sing duwe wong lanang. Nek wong wedok. Kartini. Ya, elek ya, cangkemmu ampun elek ya. Kartini itu sangat bosan di rumah satu. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menjatuhkan. Derajat antara seorang pria dan wanita itu adalah sama. Saling menghormati, saling menyayangi. Wanita diciptakan dari tulang rusuk pria sebelah kiri, tidak diciptakan dari kepala supaya orang ngendas-ngendasi, orang digawe saka sikil supaya orang ditek-itek. Dijadikan tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati supaya disayangi, supaya dikasih. Itulah seorang wanita. Ngono lho, Bi. Wong kowe ora tau kenal apa wong lanang kuwi kelangan rusuk siji gawe menciptakan seorang wong wedok. Nah, mulane Bu, nek wong lanang goleki rusuke ning gene dadapan sampe njojo nesu. Sambok iki. Ono tasine ora ngono. Kowe muni mau kembange gosok lho, nek mesti nggone awe terus e wanita laki-laki wis wanita iki dari tulang rusuk laki-laki. Laki-laki wanita tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuke pria iku akeh, Pak. Betul. Jadi nek wong lanang ning dadapan upane semampir golek tulang rusuke sing ilang, sing wedok ya aja nesu. Ngono lho, Pak. Alah, Jo, ora ro aku. Angel diacok ngene kok. Masak. Angger nek wong ngomong lurus mesti sengean lho. Iki kok ne. Lah nek aku lurus kabeh, Pak, pengumpang kabeh. Orang ijo ya kalau masuk Mas TB nuwun sewu Mas. Nggih, nuwun. Karena dia itu tidak punya kedekatan khusus spesifik. Sampeyan paham spesifik to, Bro? Apa spesifik? Khusus. Khusus, khusus. Mas TB itu tidak mengenal secara khusus maupun spesifik. Tentang seorang wanita. Oh, ngono. Lah yen ora tau kenal wong wedok, amene mbane wong wedok-wedok iki. Ini saya tak goleke sing urung. Tangane kok tangane. Sing roh ya sapa? Lah kok aku deleng ngene. Heh, tangane. Tangane. Dek putih gek kowe ireng mosok enjel kaya dicatem ku lho dicali. Lho nek nek ora sopan ora. Nek biyen anak kaya ula-uling. Hah, malah ora cek. Liyane kuwi ora iso.
Ya ampun, bukan krim, kirain tuh ada anu-anu ae dek. Kertas nyolong. Kowe maling apa pelawak ning kene? Niku maling apa apa nglawak? Wis sampean pilih aja, pilih aja dhewe. Anu, sampean. Sik bunti sing budi, sing budi iki sing budi. Ben Mas Rudi to, Pak. Sing sampean anu sapa? Oh, jenengan sing Mas sing Kang Budi. Lah nyapa kon milih aku wong iki wongku kabeh kok. Lah iki jenengan milih. Lho ora sadar. Nyapa kowe ning aku padha kok iso. Ning aku padha kabeh. Iki sida nembang ora? Lho. Ya sida, ngono lho. Wong jenengan sing milih. Kowe nesu. Nesu de. Lho ora mendidik. Ha, lho tak pilih ne. Ayo yo ngadek kok ngene yo. Kowe ngerti ora? Nyapa? Kowe ngerti ora? Ora. Jatuh ya tangan. Orang-orang mas mandak menutup bijon-bijon. Kalau ngomong aneh ngarep nuturi wong buang sih itu bingkai kaya meneku. Orang ya sorry lah orang kayak sebentar ini gitu deh sebentar ini. Orang-orang menutup kok. Sampai tuh itu nih. Gak datang masih buka budi. Gue ini mana jurusamu rono rumah saku. Ini diak-diak wator kecanda. Gojek sawat oro kalau ngasih ketembangan sawat oro. Oke siap. Coba cak walu itu yang dipitu. Ini semua pilih siapa? Jujur minta ya semua pilih siapa? Sekarang lebih kita istirahat lagi. Bisa apa? Eh? Di tanganmu jutengmu di. Kau jadi driji pun ada jadi ini. Lepas. Dan apa kok kau ngacung? Kau takon jadi cempol ngape? Kau takon juteng kok ngacung dia lah. Lho malah ngacung, kowe iki wong apa Petro kok ngene iki? Jenenge duding iki ngene kan. Ora ana duding kok ngene, iki jenenge rawuk. Ora cetha. Iki sing cilik dhewe iki sik. Sik. Anu digawa ning Bali, kowe kan joget Bali iso to. Malah sagan wandane TB kan kaya oleh ya, terus iki. Yo, padahal TB kados luwak niku. Leak, luwak, leak. Kowe joget leak ya. Yo, 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 Bali. Iya.